Halo guys, hari ini gue akan memainkan Resident Evil Original PS1 Nemesis. Oke, kita langsung saja hard mode. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Oke, kita mulai. Nah, sebenarnya kalau bisa dilewatin, lewatin aja sih, nggak usah pakai ditembak. Soalnya hemat peluru juga. Soalnya kalau nggak salah, kalau hard mode itu peluru terbatas deh. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Monster udah ngambil alih kota. Dan entah bagaimana gue masih hidup. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. Padahal niat si Jill ini baik ya, mau ngajakin dia apa pergi itu, escape. Tapi kata dia, gue udah kehilangan anak gue, biarin aja gue di sini, gue dimakan. Kalau main Resident Evil itu kita harus
sering-sering cek sekeliling. Nah, kita dapat air spray. Kita cari lagi, siapa tahu ada yang bisa dipungut. Nope. Oke, peluru handgun. Nah, item-item ini kita harus cari sendiri kalau RE. Kita coba ke sini. Dikunci. Kayaknya kita harus cari kuncinya deh. Game-game jadul itu buka pintu aja loading. Jangan lupa cek-cek sekeliling. Oke, gunpowder. Ini buat bikin peluru. Oke, kita dapat dua. Nah, ini buku panduan. Ya, kayak tutorial gitu. Jadi pause aja kalau kalian mau baca. Nah, ini buku tutorial buat bikin peluru dari gunpowder. Ya, kalian bisa pause ya, karena gua akan skip aja. Nah, ini contoh gunpowder A buat bikin handgun ammo. Nah, ini mesinnya buat bikin ammo peluru. Nah, kita combine. Nah, jadi handgun ammo. Ink ribbon. Nah, ini penting banget nih. Ya, tapi kita simpan dulu aja. Ini. Oke, lanjut. Nah, warehouse key. Oke. Backdoor. Oh, ini buat yang tadi, buat yang di depan tadi. Nah, by the way, ink ribbon yang tadi tuh buat save. Iya, save di sini tuh dibatasi gitu. Ada tergantung lo dapat berapa. Nah, kecuali kalau isi sih, kalau isi lo bebas, tak terbatas gitu. Udah gua bilang katanya, gua nggak bakalan pergi. Oke, terserah bapak saja. Lanjut ke pintunya, buka, yes. Resident Evil ini juga kan baru rilis remake-nya ya di PS4. Masih sama Capcom. Oke. Tapi kalau menurut gua jalan ceritanya jauh beneran. Sumpah jauh banget sama yang original. Banyak banget spot-spot yang ikonik gitu yang penting di RE3 original, malah nggak ada yang remake-nya. Kayak Clock Tower kan itu cuma dilewatin doang. Kalau di sini itu tempat yang penting banget, yang penting banget. Nah, malahan si Jill-nya juga nanti terinfeksi tuh, tidurnya itu di situ. Spoiler nggak ya gua? Kayaknya lewatin aja deh. Hemat peluru. Gatel tuh pengen nembak. Ya, lewatin aja lah. Bye. Lock from the other side. Kekunci dari dalam katanya. Ya, cari jalan lain. Ini dibuka. Dibuka. Gua jalan pelan-pelan ya guys, sambil gua nginget-inget gitu jalannya. Gua udah berapa lama ya gak main ini?
terakhir tuh main SMP kali. SMP mungkin ada 15 tahun yang lalu. Nah, kita ke pintu ini. Di mana ini? Seingat gua ada yang ketinggalan deh. Iya, ada yang didobrak harusnya. Itu di situ ada shotgun sama item buat ngebakar minyaknya gitu deh. Aduh, nah ini kayaknya masuk sini. Oke, banyak, menjauh dulu, menjauh. Ini masih ada di dalam. Jauh, jauh. Pakai reload lagi. Mundur, 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 mundur. Please. Kalau belum berdarah ini belum mati nih. Nah. Lighter oil, shotgun. Nah, ini shotgun. He is lucky he died before his guts were ripped out. Dia beruntung katanya. Dia mati sebelum perutnya rusak. Nah, ini herb. Herb ini buat heal-healan si Jill. Nah, dua. Ambil dodonya. Oke. Kita pergi. Kemana? Gak tahu. Ada suara-suara zombie. Nah, kita lewatin aja. Oke. Oke. Lock from the other side again. Kita cari jalan lain. Kayaknya ada orang di mangsa, guys. Siap-siap dulu. Kita lagi. Ya, dikunci, guys. Kita ke atas dulu. Oh, dapat maps. Oke. Mantap. Ada herb, kita ambil dulu. Oke, kita lanjut. Numpang lewat, sorry, ganggu sarapannya. Ganti handgun aja lah. Nah, ada suara tembakan, guys. Shotgun lagi lah biar cepet. Mamam. Tapi sayang pelurunya, deng. Nah, ini bisa dibuka sih, tapi harus nyari dulu toolsnya. Isinya juga cuma peluru granite launcher. Berapa ya? 4 biji kayaknya. Nah, di sini 3 kali aja nembaknya. Biar hemat. 1, 2,
3. Oke, udah. Ntar juga mati kok. Nah, ini kayaknya si Brad. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Lighter, correct. Oke. Combine semua minyaknya. Sip. Oke, keliling-keliling dulu guys. Clock tower. Nah ini clock tower yang gue bilang. Oke, biasa ya guys, pause aja kalau mau baca. Handgun ammo siap, reload dulu. Mantap, let's go. Oke, sekarang kita ke jalan yang lurus kalau tadi ya, terus ke kiri. Nah sini. Suara-suara zombie banyak kali ini. Nah guys, kalau ada yang merah-merah, tong merah kayak gini, lihat, biar ngumpul dulu. Dua lagi. Ya, kita jelajahi dulu guys, siapa tahu ada yang bisa diambil. Foto A. Sini guys. Oh, talinya basah katanya sama minyak. Kita bakar. Bisa guys. Oke, buka. Nah, kenapa ada suara dogi? Nah, kan. Reload, pakai reload. Udah berdarah, udah. Kalau udah berdarah udah mati dia guys. Kayaknya ngambil herb dulu kita. Yang tadi ada dua, yang merah. Nah ini. Yes. Langsung combine dulu. Sip, satu lagi. Combine lagi. Sip. Lanjut. Kita lanjut. Hydrant. Buat madamin api itu pasti. Nah, ini tempat safe guys. Kita bisa simpan dulu.
Cuma powder A dan powder B, sip. Combine ini dan powder C. Coba kita bikin jadi apa dia? Apa itu? Simpen dulu lah. Sip. Kita ke kanan dulu guys. Siklop. Apa perlu sesuatu itu buat buka pintu itu? Kita mau nggak mau ke kiri. Nah, gue mulai inget nih di sini. Iya, RPD. Scene apa nih? Masih Brad yang tadi? Nah, di sini kita dikasih dua pilihan guys, mau lawan apa mau cabut. Nah, fight with the monster. Nah, ini kita lawan, tapi gua enter the police station aja. Kita kabur. Yo. Dangerous, bahaya katanya. Siap. Herb dulu dong. Ini nggak boleh ditinggalin ini. Untuk kehidupan si Jill. Nah, kalian ada yang main apa? RE2 remake nggak? Nah, di situ tuh tempat Leon yang pertama apa ngerangkak itu kan. Nah, kalau ini yang harus dibuka pakai pisau dulu tuh itunya. Apanya yang ada fuse-nya itu tuh. Oke, gun ammo. Gun ammo. Cari something lagi. Police station map. Oke, okay. Ini komputer. Security star card. Kayaknya perlu star card. Kesini. Ini tuh office-nya si Leon. Deh. Nah, ceritanya si Leon itu baru apa? Pas hari ini tuh baru pertama masuk jadi kepolisian gitu, pertama kerja jadi polisi. Kayaknya gua habisin dulu nih zombinya. Soalnya bakalan lalu lalang di sini gua alur ceritanya. It's RPD officer Marvin. Ah, si Marvin. Marvin ada di RE 2 yang ya yang ngebantuin si Leon. Biasa ya guys. Di pause aja kalau mau baca.
Oke, kayaknya gue keliling-keliling dulu, nyari sesuatu yang bisa dipungut. No. Nah, ada zombie satu lagi. Nah, di sini juga bisa ngedodge. Lihat nih ya. Alah. Ntar aja deh. Kabur aja, kabur, kabur, kabur. Ini kayak ruangan simple lock, kayak ruangan locker locker kerja gitu. Halo nih, sendiri ah ini. Mati 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 aja. Nah, kalau masih ada suaranya itu tembak aja guys sih. Auto aim ini kan. Bukan nge-cheat ya, ini emang auto aim. Gameplaynya emang auto aim. Shotgun aja lah. Kita cari dulu card apa sih? Star card-nya ya. Nah, lihat guys, ini kita biar sejajar dulu, lihat. Double kill. Ya. Double kill lagi. Sip, masih ada satu. Nol. Kabur, 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 kabur. Ayo kita jelajahi. Kayaknya di sini deh yang tuh ada yang kilat-kilat. Nah, star card. Nah, ini. Yuk, kita cari sesuatu lagi. Shotgun shield. Oke, mantap. Sip, ada pelurunya lagi. Udah lah. Mana yang tadi satu mana? Ayo mana itu? Nah, lu pecicilan. Jadi zombie diam aja. Yang penting herb dulu guys. Oke, kita combine dulu. Gear picture. Ya biar cepet, nggak usah pakai apa-apa. Sekarang kita balik ke komputer yang awal tadi di lobby RPD. Nanti itu buat dapetin kunci. Kita cari dulu apa ada kodenya gitu. Mana ya? Ah, matiin aja lah. Mati kau. Sip. Ayo kita ke komputer. La 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 la. Gimana komputernya tadi? Oh ini. Sip, 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 sip. Yes. Kosong satu tiga satu kosong satu tiga satu kosong satu tiga satu ingat-ingat ya guys, kosong satu tiga satu. Ini
Nah, kalau udah nggak ada zombinya, lewat tinggal lewat aja. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Nah, kan kelewat. Harusnya di belakang locker barusan. Masih 0131. 0131. Ini guys, 0131. Sip. Emblem key. Ini tuh buat di Star Office di atas. Oke, kita ke tempat safe dulu. Suara zombie. Lewat, lewat, lewat. Ini tempat safe. Oke, ada gunpowder. Cari lagi. Ada kita kotak dulu. Ini ada apa nih? Ya, biasa ya, pause aja, guys. Yuk, kotak dulu. Sip. Oke, star card-nya simpen dulu. Terus kita bikin dulu gun ammo. Sip. Simpen lagi. Simpen aja. Sip. Nah, ini tempat cuci foto nanti, guys. Sip. Dah, guys, save dulu, guys. Dapat ink ribbon lagi. Udah dulu, guys. Sampai sini dulu, guys. Save dulu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton dari awal. Jangan lupa share, comment, and subscribe, guys. Dan tungguin part 2 dari Resident Evil 3 PS1 original ini. Oke, okay, thank you, guys.